Ibadah Raya diadakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 8, 10.30, dan jam 5 sore yang bertempat di My Home Convention Center. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah on-site, dapat mengikuti live streaming di channel YouTube gereja kita. Shalom Papa Mama, jangan lupa untuk mengajak anak-anaknya ibadah di Star Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Sekretariat GPI Abadi. Oh iya, ibadah Star Kids sekarang udah onsite loh Papa Mama, jangan lupa. Menara Doa Azusa Street diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore yang dapat diakses melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam KUL dan ingin bergabung di dalamnya, dapat menghubungi Saudari Sarina di nomor yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak untuk memberkati pembangunan gedung sekolah minggu gereja kita, dapat mentransfer dana melalui rekening di bawah ini. Dan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai progres pembangunan gedung sekolah minggu gereja kita, dapat menyaksikan cuplikan ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Hendra dalam laporan progres pembangunan gedung sekolah minggu per hari ini 14 Januari 2022. Saat ini tepat di belakang saya sedang ada mobil molen yang sedang mendrop semen dan juga untuk proses pengecoran lantai 2. Dan tentunya kami terus menantikan doa Bapak Ibu Saudara semuanya agar proses pengecoran hari ini juga dapat berlangsung dengan baik. Dan juga untuk progres pembangunan selanjutnya dapat berlangsung lebih cepat dan boleh selesai tepat waktu sehingga nanti anak-anak kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara terus dapat memberikan dukungan melalui dana dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Ataupun juga untuk informasi yang lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Budi Dharma dan juga Bapak DB Hutasoit. Nantikan laporan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening gereja kita atau Bapak Ibu juga dapat men-scan QRIS dan juga Bapak Ibu dapat langsung memasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi website atau melalui aplikasi dan sosial media yang ada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mewakili pelayan Tuhan yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.